Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Neja. Kali ini aku lagi cobain game Naruto terbaru versi Cina, teman-teman. Jadi ini game turbase Naruto yang masih menggunakan bahasa Cina ya teman-temannya. Jadi buat kalian yang mau memainkan gamenya juga, link downloadnya ada di deskripsi di video ini teman-teman. Jadi aku udah selesai tutorial awal. Di sini kita akan coba lihat karakter hero-nya terlebih dulu teman-teman ya, sebelum kita ngelihat gameplaynya seperti apa. Baik, kita akan klik dulu di sini teman-teman. Jadi di sini ada beberapa karakter hero di game Naruto ini teman-teman. SP ya. Jadi tier tertinggi itu SP teman-teman. Ada Naruto. Terus ada siapa nih? Lupa aku namanya. Terus ada Madara, ada Uchiha ya, Itachi, Obito, terus ada Sakura, Hashirama, terus ada si ayah Naruto ya, terus ada Tobirama, terus ini siapa nih, kakek nih tua, lupa namanya. Terus Sasuke, Naruto lagi, Sasuke lagi, Naruto lagi. Ini Naruto mode Senin, teman-teman. Oke, selain karakter hero tier tertinggi SP, juga ada tier karakter hero selanjutnya itu SSR, teman-teman. Di sini ada si Obito mode Senin mode ya. Ini Obito, bukan Obito ya. Namanya itu siapa, Kabuto, maaf teman-teman, dia nih Kabuto, maaf salah ya. Terus ada Itachi. Itachi ini karakter hero nya bagus ya. Ini ada Gaara, terus ada Fain juga teman-teman. Hidan ada nggak? Sayang banget kalau kayak Hidan itu nggak ada, harusnya. Wah, karakter hero Hidannya nggak ada teman-teman, sayang banget ya. Harusnya Hidan itu ada ya. Di sini ada sih, ini ada Daidara, Meiji, dan ada tier selanjutnya SR ya, ada Gaara kecil, Rin. Oke, kita sudah cukup ya. Jadi di sini juga ada beberapa gift code yang bisa kalian gunakan teman-teman. Oke, kita akan coba klaim gift kodenya. Tadi sudah aku salin seperti ini ya biar enak. Terus kita coba yang ini, terus hapus seperti ini. Haha. Jadi cara mudah masukkan gift kode. Oke, lumayan nih banyak nih. Terus kembali lagi, kita paste lagi teman-teman. Jadi biar enggak, nah, lanjut lagi seperti ini. Biar enggak harus keluar-keluar game ya. Jadi cara seperti ini itu sangat mudah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga ya. Oh, ketiga tadi udah sebelumnya aku udah masukin coba teman-teman. Oke, kalau ketiga udah, kita keempat ya. Oke, coba keempat ini kita buka. Oke, dapat sudah. Terus lanjut lagi, sisa dua gift code ya yang bisa kita gunakan. Oke, tersisa satu gift code lagi teman-teman. Ini game turbase teman-teman. Jadi yang paling bagus dari game ini itu animasi skillnya ya, yang benar-benar keren menurut aku teman-teman, karena aku udah lihat trailernya. Oke, di sini kita disuruh milih ya, milihnya siapa ya, Sasuke aja lah. Sasuke. Coba kita klik, caranya gimana sih? Oke, ini ya. Oke, Sasuke lah. Oke, kita dapat karakter hero Sasuke. Terus yang ini, kita klik seperti ini. Oke, itu apa ya? Kita klaim dulu ya, teman-teman ya.
Tidak bisa, kita kami lagi. Ini quit, terus ini lagi claim. Ini gold ya. Terus ini oke, sudah. Di sini login hariannya tadi udah aku claim, teman-teman. Nanti login selanjutnya bakal dapat karakter hero Sasuke SSR ya. Kita akan coba gacha, teman-teman. Gachanya di mana ya? Di sini kah? Oke, gachanya di sini. Kita akan coba gacha di sini ya, teman-teman ya. Semoga dapat karakter hero yang bagus. Kita coba review dulu karakter hero apa saja. Oh, ternyata bisa dapat karakter hero SP di sini juga ya. Tobirama, Minato juga bisa. Oke, kita gacha, teman-teman. Semoga dapat ya. Oke, ini dia penampilannya ya. Dimana di sini duel Naruto dan Sasuke. Langsung saja kita skip. Dan oke, kita dapat Killer B SSR dan satunya kurang menarik ini. Oke, kembali. Kita lanjut gacha lagi, teman-teman. Langsung kita skip saja ya. Dan di sini kita jong banget tidak dapat ya. Dan gacha lagi. Dan jong lagi, teman-teman. Ternyata hanya mendapatkan tadi satu aja ya. Dan mendapatkan dua ya. Terus kita ke line up. Ini ada kita ini kita nyalain seperti ini. Terus kita klaim, bisa klaim sih. Klaim buku seperti ini dapat keycode. Terus ke bawah. Oh, kita dapat ini sudah. Terus apa lagi? Naruto-nya bisa di up. Oke. Oke, Gaara sudah nih. Killer B. Oke, mantap sih. Ini dapat ingot nih. Jadi setiap karakter hero SSR itu dapat ingot. Mana Killer B nih? Kita up dulu ya. Lapang ya. Kita up sampai level berapa sih? Mantap nih. 100 ya. Oke, udah level 60, teman-teman. Kita lanjut lagi si SSR selanjutnya nih. Oke. Wah, habis ya. XP-nya habis. Kita jangan lupa Naruto SSR-nya juga. Ya, udah habis. Kita akan coba ke gameplay permainannya ya. Sebelumnya kita diarahkan ke sini. Ini ngapain? Oh, ini seperti shop ya. Oke, kita kembali, teman-teman. Kita akan story lagi. Ini dia story-nya. Ini kita bisa klaim. Oke, ini nanti kita dapat attack kekasih ya. Klaim udah. Kita lanjut lihat gameplay permainannya. Start. Masukkan dulu karakter hero yang kita dapat tadi ke dalam line up. Naruto yang ini buang lah. Ganti. Ini ganti. Sakura healer. Oke, kita mainkan, teman-teman. Oke, jadi ini gameplay gamenya ya. Keren kan ya. Oke, lanjut next. Jadi di sini itu musuhnya masih terbilang mudah ya, teman-teman ya. Jadi belum sampai ulti udah mati maksudnya. Oke, kita naik, teman-teman. Oke,
Wow, keren. Oke, mantap. Lanjut. Mantap banget, teman-teman. Oke. Rasengan, anjas. Kembali dulu lah. Kita klaim dulu Kakashi. Dapat Kakashi nih, teman-teman. Mantap. Dapat SSR Kakashi lagi nih. Ini apa sih? Ada SSR. Oke. Oh, jadi sering-sering jalanin story aja kalau kayak gini ya. Maka bakal numpuk dengan sendirinya, teman-teman, karakter hero-nya ya. Oke, Kakashi udah dapat. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita build nggak sih Kakashinya? Build dulu aja ya. Oke, kita build dulu Kakashinya, teman-teman. Ini apa nih? Apa nih? Oh, ini daily-nya ya. Quest hariannya. Oke, seperti itu. Oke, klaim. Oke, sudah. Gaskan. Lumayan nih, ini XP, teman-teman. Oke, kuatnya juga lumayan. Oke, ini kita pasang ya. Oke, Kakashi dari mana ya? Ini dia Hatake Kakashi. Kita buat tuh. Oke, sudah. Kita main apa lagi nih? Oh, ini dia kayak nge-up ya. Nge-up bintangnya, teman-teman. Kalau ini jual nih, ini jual hero nih. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kita story dulu. Gaskan. Masukkan lagi sini ya, kita ganti Kakashi. Oke, gaskan, teman-teman. Gaskan ya. Keren banget, anjas. Musuhnya mati terus. Lanjut lagi, teman-teman. Keren, keren. Gila sih, mantap nih. Lanjut lagi, lanjut lagi. Keren, anjas. Oke, kembali lagi di sini. Apa nih? Oh, ini kayak ngerjain gitu, teman-teman. Klaim. Oke, dapat satu singgot. Ini klaim lagi nih. Oke. Oke, dapat lagi. Siapa satu ya? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aku memainkan game Naruto ini, teman-teman. Aku akan melanjutkan lagi nanti ya, teman-temannya. Oke, sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.